Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa al-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ul-sidqi wal-wafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana maulana muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah amma ba'd. Hadratul habayib bil khusus sahib al-bayt Al-Mukarram, Al-Habib, Syekhuna Habib Hasan bin Anis dan seluruh Al-Usratul Habasyiyah dari guru kita yang kita haulkan pada kesempatan ini. Yang saya muliakan seluruh habaib, guru-guru saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para masyayikh, wal-hudurul kiram yang semuanya saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurulillah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya tiba-tiba diminta bicara oleh sahibul bait. Saya datang sesungguhnya untuk dua hal. Yang pertama yaitu tabarrukan dan yang kedua adalah untuk ta'alluman. Tabarrukan karena yang kita hadiri haulnya, yang saya datangi haulnya bersama juga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, dan kita semua adalah seorang arif billah, seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tabarukannya adalah dengan mengingat hadis dari nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah wa fi riwayatin anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Fashhadillahumma, ya Allah persaksikan saya adalah termasuk orang yang cinta kepada beliau. Mudah-mudahan bisa ngiring bersama beliau. Ingatlah saya kepada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan dari umat manusia kelak. Lewatlah seorang nabi bersama pengikutnya. Ada kata Rasul yang ditemani oleh 5 orang pengikutnya. Ada yang ditemani oleh 2 orang. Bahkan ada juga nabi yang jalan sendirian dan tidak ada pengikutnya satupun. Lalu kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada satu kelompok sawadun azim, yaitu kelompok yang besar sekali. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah itu? Apakah itu umatku? Lalu ada jawaban, bukan, itu adalah umat dari Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian belum selesai jawaban itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kelompok yang jauh lebih besar, yang bahkan memenuhi ufuk. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwa itulah rombongan dari umatmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu beliau menambahkan bahwa dari umatku itu, setelah beliau menceritakan hadis itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan bahwa dari umatku ada 70,000 min ummati yadkhul. Saya berdoa mudah-mudahan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain menyampaikan bahwa masing-masing dari 70,000 itu akan membawa 70,000 pengikutnya. Itulah kemurahan Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk dari satu dari 70,000 kali 70,000 itu berkat kehadiran kita pada majelis ini. Yang kedua, ta'alluman. Semua yang kita dengar itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mengajarkan kepada kita bahwa mendapatkan ilmu tidak hanya dengan dirosah, tetapi juga dengan warosah. Bahwa mendapatkan ilmu itu jalurnya jelas. Maka bersyukurlah kita kalau dapat intisab berguru kepada orang yang tidak hanya
ilmunya muhakkak, tetapi juga jalurnya jelas sampai kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukurlah bagi kita semua yang dapat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan, diafiatkan, dan kelak bisa mengiring al-maghfurlah syaikhana qutbul aqtab Habib Ali Al-Habasyi radhiyallahu anhu. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan. Jazakumullah khairan katsiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.